cuci banyak. Sini dulu ah. Sudah siap? Insya Allah. Doa dulu. Bismillahi tawakkaltu. Allah. La haula wala quwata illa billah. Selfie dulu, cekrek. Jam segini keburu ya? Keburu lah. Kamu kan pembalap. Oh iya, kok pembalap. Pembalap karung, 17-an. Pembalap karung. Welcome to our vlog. Kita udah jalan menuju. Kita menuju apa namanya? Goro. Goro. Aku baru pertama ke situ. Oh, dia udah sering. Jadi nggak ketahuan kantongnya, kantong merakyat. Emang Goro merakyat? Ya, itu kan grosiran. Di mana sih? Jadi harganya cenderung lebih murah. Mana kalau aku duduk? Kalau aku duduk barangnya taruh mana? Nah, apanya? Kalau aku duduk barangnya taruh mana? Berisik ya. Hey. Sepi banget, kayak udah mau tutup. Iya. Frozen foodnya nggak ada yang kayak mentah-mentahnya gitu. Kecap asin, saus tiram. Saus tiram ininya nggak ada dong, yang satu literannya. Serius? Nah, iya, biasa di sini. Botolan gede gitu. Habis kali? Banyak yang tutup. Semua barang yang kita mau kosong. Ya kan bang? Iya, dan aslinya semua barang disini kita rame. Mau kosong. Ini udah kayak mau... Pegawainya juga gak ada, kayak cuma yang di depan doang. Udah kayak mau bangkrut. Membangkutin usaha. Bukan orang. Ini apa, jangan-jangan ini dia mau bikin jadi set syuting zombie, mau dikosongin. Bisa, yeah. Bisa. Iya, bisa. Kan luas banget ya ini. So, vlog kita kali ini temanya gagal. Kita mau ganti tempat. Ke mana kita? Hypermart terusan. Oh iya, enggak apa-apa. Ciputra. Habis macam langsung aja. Ada yang deket Ciputra tinggal terus. Ya. Kita situ aja yuk. Jadi ceritanya kita udah ke Goro, ternyata kosong, isinya kayak isinya kosong, pegawainya kosong, all are empty, zong. Iya, tempatnya jadi kayak buat syuting zombie, kosong. Asli. Jadi biar usaha kita keluar rumah nggak sia-sia. So we heading to Hypermart. Maju dikit ke Ciputra. Nah, kita lihat ada apa. Alright then. Kita jadi di Hypermart barang ibu negara, nyari yang gak ada semua sih.
Oke, jadi nyari-nyari di Gorong ketemu, akhirnya ketemunya di Hypermart. Ini yang gue cari. Sorry, ini. Bentaran lebih murah, lebih dijangkau sih, cocok buat lo yang di rumahan daripada beli botol yang kecil-kecilan, mending lo belinya yang langsung 1 liter. Oke, pas siram udah dapet. Mau apa? Rambi apa? Mau steamboat? Yuk, kita beli yuk. Let's go. Ayo terus dong, kita steamboat dong. Emang wanita kalau udah lihat yang menarik kayak gini tuh nggak bisa berhenti. Mau ambil yuk. Ya, mau temen, nggak ada yang itu kok. Yep. Plastiknya itu. Kenapa dua plastiknya? Dia baca dengan aja sih, dia pengen sebelum hujan. Oke. Awana. Kalau aku, kamu buka satu, jadiin buat sarung tangan. Ini trik nih. Ini kan susah nih bukanya. Basahin dikit, baru set langsung kebuka. Nah, maksud aku ini buat tangan, kamu ngambil. Lama tapi caranya hanya bukan lama. Maksud aku buat ngambil masukin campur aja. Pakai tangan lebih cepet, ada capitannya tuh, capitan tuh. Ini harusnya kita di sponsorin sama CDA nih. Dia pengkonsumsi ke CDA paling loyal. CDA? Itu mereknya CDA. Oh, CDA. Kamu bajunya C. CDA kan? Aku mau bajunya ini ya, Pak? Iya. Itu enak tuh. Lebih. Iya dong. Itu tuh. Ini nih. Yep. Ini nih. Isinya kan mozzarella. Enggak asam, enggak suka. Apa suka? Apa mau? Mau. Dimakan ya? Pasti dimakan dong. Abang kan enggak suka yang rebus. Kan habis direbus bisa dipanggang. Murah. See the price. Mm-hmm. Sebanyak itu ya. Sebanyak ini kalau kalian makan di restoran. Dapatnya cuma sedikit. Almost 200. Iya. Yeah. Dan itu yang di tempat kecil, bukan yang kayak punya nama. Iya, tempat yang kita sering makan. Makannya kelas kecil kita. Iya, makan kelas kecil. Kocak manis. Yay, kita dapat yang kita butuhin. We got all here. Gak disangka. Gak disangka. Harusnya di tempat grosir, tapi di tempat biasa. Betul. Yang grosir malah kopong. Aku yakin tuh jadi tempat set shooting zombie. Enggak, gak mengaruh. Iya lah. Gak kejaran, mau tutup jam 6. Gila, rame banget bos.
tahu nih. Ya, bagian nurunin. Oke, naik. Bagian bayar. 281. Sudah kudagi. Kuli panggul aku. Pulang kampung nih. Selesai belanja hari ini. Nanti kita akan membuka semua barang yang kita belanjakan. Kelihatan tadi. Oh iya. Yang enggak, yang jajanan kita aja. Oh wow. Kasih Pak. Di situ ya Pak, di belakang ya. Hati-hati ya Pak, belanjaan saya. Tapi kok saya yang bayar ya? Kan uang saya, ATM masnya. Maaf saya tahu pinnya ya? Iya. Kok saya gak dibukain pintu? Pegel tangan saya. Kok masnya ngeluh? Iya. So let me redefine you. Aku ini deh, lagi mikir. Kalau misalkan mall jam 6 tutup, orang-orang malam mingguan kemana? Di kafe, di rumahnya, di angkringan. Kafe, tapi tadi sekitaran tadi kafe banyak yang tau. Duendi di Kestri. Di McD lah 24 jam buka. Iya. Iya juga ya, McD ya. Tadi kita quick shopping. 547 kita udah keluar. Itu bergeraknya emang sengaja dimatiin biar bubar atau gimana sih? Kota banyak gini gelap-gelapin.